saya Jason Axelino, mata-mata narasi akan berbagi cerita mengenai suasana setelah pembatasan sosial yang diberlakukan akibat penyebaran virus corona atau COVID-19 langsung dari Amsterdam, Belanda. Sebagian besar dari masyarakat dianjurkan untuk kerja dari rumah atau work from home, namun mereka yang memiliki pekerjaan-pekerjaan vital seperti polisi, tenaga kesehatan, kurir antar, bahkan hingga pegawai supermarket tetap bekerja seperti biasa. Nah, sekarang saya sudah berada di supermarket setempat. Tadinya sih, waktu di awal-awal masa pembatasan sosial, masyarakat sempat panik dan menimbun barang. Salah satu yang paling sering ditimbun adalah tisu toilet. Saya juga tidak tahu kenapa, tapi akibat koordinasi yang baik antara pemerintah dan jaringan supermarket, kendala tersebut kini dapat diatasi dan masyarakat dapat berbelanja dengan normal kembali. Namun, meskipun demikian, pelayanan transportasi publik tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena perannya yang vital bagi masyarakat. Di belakang saya itu, yang berbentuk kubah itu ada Van Gogh Museum, yang memamerkan karya salah satu seniman Belanda yang terkenal, dan di sisi lain terdapat Rijksmuseum atau Museum Nasional Belanda. Umumnya, public park ini atau taman publik ini dipenuhi oleh anak-anak dan turis, namun sekarang keadaannya telah berbeda. Di saat yang berat seperti ini, pembatasan sosial tidaklah sebatas himbauan pemerintah, melainkan telah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan bersikap abai dan tidak peduli, karena mungkin hal yang kecil dalam pikiran kita, seperti keluar rumah dan berinteraksi, dapat berpengaruh besar bagi nyawa orang lain. Saya Jason Axelino, mengajak kita untuk bersama peduli dengan di rumah aja.